Oke. Jadinya saya kita udah masuk tapi baru ya. Kalau siapa yang sempat tengok dari video, yang ada ni sempat tak? Sempat tak dari video YouTube? Tak lupa ya. Okay. Apa ni? Kita baca topik yang baru lah, iaitu array tata susunan. So kalau dalam bahasa mudahnya, vektor lah, vektor dan matrix. In fact, vektor pun sebahagian daripada matrix juga lah, special case untuk matrix. Jadinya mungkin saya tak pastikan sebab pelajar yang ada dalam kelas ni mungkin bukan pelajar daripada matematik kan, dia pelajar daripada bio, mungkin you can by info kan, mungkin saya tak pasti macam mana orang punya ada orang fikir ke tak matematik kan. Tapi ini memang part of the topic lah, array. Tapi jangan risau sebab saya rasa dia tak adalah complicated pun, bukan cari vector space ke apa macam orang pelajar dalam teknik matematik tu. And it just macam buat operation, algebraic operation between vector ataupun between matrix. Okay, so basically tambah lah, sorry, tu je lah. Jadinya, sekejap ya, saya nak buka OneNote. Akaun Microsoft, akaun kerja atas kota. Tak apa, kita tengok sambil nak tunggu dia loading ni. Boleh kita loading ni, okay. Not in depth. Kita tak ada buka ni. Kalau dalam Word boleh tag, kalau dalam Word boleh klik juga ya. Okay. Jarang guna Word untuk ini lah. Menulis. Sekarang kita tunggu Jadinya kita dah, yang saya highlight ni maksudnya yang dah cover lah, sebenarnya tak banyak pun. Sampai muka surat. Muka surat berapa? Muka surat 1. Dan muka surat 2 sampai sini sebenarnya. Sini. Sampai sini. Kita sambung kat sini semua. So basically kalau kita ada, kalau saya boleh tunjukkan kita punya kat sini, kita gunakan versi pelepas. Pergi komputer ni dia macam lambat sikit. Jadinya sama macam pemulih ubah yang biasa, variable yang biasa. Array pun macam tu. Maksudnya kita kena initialize, kemudian kita kena, sorry, kita kena declare, kemudian kita kena initialize kan. Jadi siapa yang sempat tengok tu apa ni, video tu, macam ni lah, ni contoh. Contoh ni lah, kita ada, kita declare, kita isytiharkan. Katalah kita nak masukkan markah, berikan markah lah. Boleh lah markah pelajar. Tapi markah ni markah dalam bentuk integer ya kan, maksudnya tak ada nombor perpuluhan. Kita buat, kita ada 5 pelajar. Jadinya kita buat int. Ni kita recap balik int. Kemudian A ni nama kita punya array tersebut ataupun nama vektor kita. 5. 5 ni nak bagi tahu pada komputer kita peruntukkan 5 ruang yang untuk integer. Bagi tahu dia kan, please allocate 5 spaces for this lah, student's marks ni kan. Macam tu je. Ini adalah, macam saya komen kat sini, dia adalah declaration. Seolah-olah macam sebelum ni kita buat int x. Sama je sebenarnya, cuma yang bedakannya x ni adalah satu single variable yang ataupun yang simplenya, yang a 5 dia bagi tahu yang a ni adalah array dengan 5 elemen. Then kita initialize, kita beri nilai buat kali pertama. Jadi kita buat a 0 98, a 1 87 sampailah a 4. Jadi kat sini kita kena ingat, ni penting lah.
pemasukan ataupun elemen, sorry, index untuk array, dia start, dia bermula pada kosong. Eh, dia bukan, tapi macam pelik lah kan, sebab kalau kita kira satu pelajar, dua pelajar, tiga pelajar, empat pelajar, kita start daripada satu penggerakan. Tapi kalau dalam komputer, sorry, dalam bahasa 14 lah, eh, dia bermula pada kosong. Yang, yang the first field, dia bagi tag ataupun index kosong. Eh, dia berbeza sikit lah, ya, tapi bukan semua. Contohnya kalau bahasa yang lain macam Python, dia sama macam 14, start pada kosong. Kalau bahasa yang lain macam Fortran, dia bermula pada satu. Saya pernah guna MATLAB, contohnya, start daripada satu juga dari index. Eh, tapi C++ yang kita belajar sekarang, dia bermula daripada kosong. Eh, jadinya kalau ada ada lima elemen, ini, maksudnya, kalau kita bermula daripada kosong, mestilah elemen yang terakhir adalah elemen keempat. Sorry, mestilah index terakhir adalah index keempat. Macam dalam ini. Kalau kita buat A5, ini maksudnya dah, katalah kita bagi nilai 58 contohlah kan, jadinya yang keli, yang ni adalah elemen keenam kan, sebab kalau kita kira daripada kosong tadi 1 2 and 1 2 3 4 5 6, jadi tak betul lah kan. Mungkin kita boleh buat kalau kita run sini compile. Mungkin tak ada masalah, tengok dulu. Okey, tak ada masalah. Eh, kalau kita run. Oh, silap. Kat sini, kita kena tambah elemen yang kelima. Kita tambah elemen yang kelima. Jadi, kita mungkin jadi, tapi in general sebenarnya tak betul lah. So kat sini, oh sorry, kita kena tambah space. Nak tambah space. Okay, so dalam case ni dia jadilah, tapi sebenarnya kalau dalam case yang lain sebenarnya dia akan bagi error. Dia bergantung pada, mungkin dia bergantung pada IDE. Yang dalam case ni digunakan Dev C++ ataupun version C++ dia sendiri berbeza, tapi sebenarnya tak betul. Contohnya, katalah kita tak declare ataupun initialize elemen kelima ni. Saya komen pada baris nombor 12, tapi saya nak see out. Bila see out, dia akan bagi nilai yang tak tahu datang dari mana, nilai satu. So maksudnya kalau awak deal dengan array ni, awak kena pastikan index ni dia tally dengan number of element yang awak declare tu. Ada berapa size ataupun di sini size lah, number of element ataupun size of the array. So 5 is the number of element ataupun size of the array. And the array's name is A. Okay, so tu basic lah. Kemudian kita tengok kod yang seterusnya. Ni pun sama juga, saya dah upload dah. Ya, saya tengok yang ni. Okay, yang ni bila kita gunakan array, maksudnya yang berubahnya adalah index dan juga of course lah nilai X ni. Jadi bila kita nak see out, kita tak perlu buat macam ni. A0, A1 sampailah dalam kes ni A4 lah, sebab elemen ni kita tambah tadi. Kita boleh buat macam ni, tak ada masalah. Tapi boleh juga kalau kita gunakan for loop. For loop, kita bandingkan. Kita nak ambil ni, kita nak just untuk perbandingan ni. Kita ambil semua baris nombor 14 ni. Saya pindahkan dia kat sini. Bukan pindahkanlah, saya nak bandingkan. Boleh nampak perbandingan ni sebelah-sebelah. Kita buat atas bawah. Rather than kita buat macam ni, kita boleh gunakan loop, for loop boleh, while loop boleh, kalau kita nak ulang. Kemudian kita see out AI, yang mana I ni berubah daripada kosong sampailah indeks yang terakhir iaitu 4. Kat sini lah, kita boleh bandingkan dengan yang ni.
Okey, ini. Jadinya, macam saya bincangkan dalam video sebelum ni, kalau kita, let's say kita nak ubah, kita nak ada array kita saiznya 100. Katalah kat sini kita ada array kita sampai 100. Kan? Jadinya kita adalah A, sampai A yang ke 99 lah yang terakhir. Dan let's say yang sebenarnya ni kita buatlah 89 contohnya kan. Kemudian kalau kita gunakan cout macam ni, kita kena tambah ni cout. Kita tambah A5, A6 sampailah A100. Sorry, A99 sorry. Bukan A100 eh. Kena leceh. Kan? Jadi kalau kita gunakan loop, kita tak perlukan loop. Kita hanya ubah counter dekat sini. 69. Dah. Kan awak jimat berapa minit. Kan? Yang ni kalau nak copy paste, betul ubah. Daripada 5, kemudian awak buat 6. Oh sorry. 5, dan 6. Nak ubah. Dah copy, dah paste, kena ubah lagi. Kan? 6, kemudian 7. Sampailah 69. Kan lama kan? Mungkin 10 minit. Contohnya. Tapi kalau kita gunakan loop, kita hanya guna macam ni je. Kita ubah macam ni je. Okay. Ataupun kalau kita nak buang, kita nak kecilkan. Other than kita ada A100, kita nak buat A3. Ayalah kita nak delete-delete semua kan. So kita just, of course yang kat sini kita kena delete. Tapi yang kat sini, dalam loop ni, kita buat 3. Sampai keran. Ya, tak keluar-keluar untuk saya. Okay, so dapat. Oh, sorry. Saya kena bila 3, maksudnya kita kat sini jadi 2 kan? Jadi 2. Okay. Dapat. Okay, so maksudnya kat sini kelebihan bila awak gunakan array ni ataupun vector ataupun matrix ni, awak boleh elakkan buat kerja berulang kali. Awak boleh elakkan buat kerja berulang kali sebab, sorry. Tapi dengan syaratlah awak kena gunakan loop. Sini, for loop ke, while loop ke, do while loop ke. Mana-mana. Tapi selalunya for lah. Bila kita tahu size array tersebut. Ada soalan tak yang kat dalam ni? Ada soalan? Tak ada. Baru introduction ni kan. Kat sini kan. Kat sini lah maksudnya ni kita cover declaration dengan initialization. Kemudian kita see out. Itu je. Kemudian of course kita, bila kita ada number kita boleh buat mathematic ataupun algebraic operation untuk number tersebut. Kan contohnya kat sini kita dapatkan hasil tambah. Okay. Jadinya tengok. Kita, oh sorry, open, ada kan kat sini, ya, bukan ni, saya nak, no, open to multiple units, tak masuk lagi sini, apa, jadinya kalau kita nak cari hasil tambah, kita boleh tambah aja elemen-elemen tersebut kan. Jadinya saya nak ambil kat sini. Oh ya, sebetulnya saya tertinggal satu benda. Pergi pada kod kita. Okay. Ni pun saya dah cover sebenarnya dalam video tu kan. Tadi kita buat satu per satu. Kita buat satu per satu. Kita punya initialization. Macam inilah, A0, 98, A1, 87 kan. Tapi kalau kita ingat balik, kita pernah belajar sebelum ni, kita ada, kita boleh declare dengan initialize, sekaligus, serentak kan, simultaneously.
Yang ni saya nak lukis dengan apa? Pen eh. Okay. Eh, so sebenarnya kita ada in. Oh, sorry, besar ni. Fitness. In one point. Eh, sebelum ni kita ada int x dan x sama dengan 1. Eh, so ni ni declaration. Oops. Ya ni initialization ataupun assignment. Eh, first assignment kita panggil initialization. Initialization ataupun kita buat int x equals 1. Jadi kita simultaneously lah, declare and initialize. Sama juga macam, sama juga untuk array, kita boleh gabungkan sekaligus. Eh, tak adalah kita nak buat macam int a sama dengan, sorry, a5, kemudian a0 sama dengan 89 contoh lah kan. a1 sama dengan something-something. Eh, so sama juga kalau untuk array, kita buat sekaligus cara dia macam ni. Cara dia macam tu. Kita letakkan setiap elemen ni dalam curly bracket atau kita panggil braces. Curly bracket. Jangan jangan ayat ayat negatif kan. Jangan. Jadinya taklah ada banyak. Ada beberapa kisah kan yang pelajar gunakan, contohnya dia gunakan square bracket. Dan ni memang tak betul lah. Tapi kalau siapa pernah belajar pengaturcaraan yang lain, memang dia gunakan square bracket. Tapi untuk C++, kita kena gunakan curly bracket ataupun braces lah. Kalau baca buku dia, dia kata curly bracket, sorry, curly bracket ataupun braces, maksudnya benda yang sama. Okay. Dan setiap elemen dipisahkan oleh koma. Dipisahkan oleh koma. Okay, jangan ada yang saya jumpa dalam exam ke pelajar dia tak guna koma, dia guna semicolon. Dia separate semicolon. So tak betul lah kan. Walaupun dia gunakan bracket, sorry, walaupun dia gunakan curly bracket kat luar ni betul, dah betul lah. Tapi dia separate elemen ni dengan semicolon, so tu tak betul lah. So kena gunakan koma. Benda ni tak payah ingat pun, benda ni kena ingat tapi awak tak perlu memorize. Awak tak perlu macam hafal-hafal macam awak hafal baca buku nak exam kan. Tak perlu pun. Sebab bila awak banyak kali awak akan, secara otomatik awak akan ingat. Okay. Tentu. Kenapa lagi eh. Haa itulah. Okay. So ni pun kita dah bincang sebenarnya kan. Kemudian satu lagi. Sorry. Bila awak dah declare initialize at the same time. And awak boleh see out. Kan. Jadi ini makin ringkas awak punya array ni. Tadi ada banyak baris kan? Sekarang ni makin sikit baris awak. Okay. Jadinya bila awak initialize dan declare, sekali lagi, serentak, awak boleh buang 5 ni. Tak payah 5 ni. Macam ni je, kosongkan je. Sebab apa? Sebab dia tahu dah berapa banyak elemen yang ada. Dia, sebab komputer kan dia akan baca belah kanan dulu. And dia baca belah right hand side. Dia akan baca kanan dulu. Bila dia baca tu, dia dah tahu dah ada 5. So dia tak perlu nak letak 5 kat sini. Kalau kita run, tak ada error pun. Tak ada masalah. Okay, dapat je. Sama. Okay. Kemudian. Saya tengok kod kita. Ni saya boleh padam. Saya nak buka kod yang satu lagi. Okay. Sebelum kita masuk sum, kita nak tengok array yang jenis lain. Contohnya tadi kita tengok integer. Dan kalau ingat siapa yang sempat tengok video tu dan sempat tengok dalam dalam contohnya file contohan saya, sorry, dalam kod yang saya upload, kita boleh, of course kita boleh ubah kepada double and int double, tak ada masalah. Sebenarnya any valid
data type kita boleh guna. Contohnya character. Mungkin awak tak belajar lagi character array ni, dia awak akan belajar nanti. Hopefully kita sempatlah. InsyaAllah sempatlah. Jadinya kita boleh gantikan, tadi kita ada int, sekarang ni kita ada char. Char ni character lah. Stand for character, tapi dia dah buang character belakang tu, jadi char pula kan. So char, sebut car, dah pelik lah pula, car, care, tak apalah. Okay, char, atau grade, grade ni adalah nama dia. Nama kepada array tersebut, jenisnya char, jenisnya jenis character lah. Elemen ni ada 6. Kemudian kita, ini kita declare, kemudian kita initialize simultaneously lah. Contohnya sample, kan, sample. Tetapi kalau character, kita kena letakkan dia di antara, sorry, di antara pula, di antara single quote ni. Koma, sorry, atas kan, single quote S, kemudian A, kemudian M, P, L, E. Kalau awak buat macam ni, awak tak letakkan dia single quote tu, tak betul lah sebab dia bukan character. Macam ni kan? Bukan character. Kalau kita run, saya tak pasti. Mungkin tak betul. Mungkin dia, dia akan bagi tahu tak betul. Okay, dia keluar error. Okay. Kalau yang guna guna code blocks pun, saya rasa dia akan bagi error, error juga. Okay. So, kalau character, kena tunjuklah dia ni character. Okay, kemudian buat apa? Alah, see out je. Okay, see out. Daripada index kosong, sampailah index 5. See out, grade. Dan oh, sorry, tak ada compile lagi. Sample. Ikutlah kalau awak tak nak, kalau awak tak nak space antaranya, awak buanglah yang pada baris nombor 8, buang dia. Ini je. See out. Sample. Maksudnya kat sini kita nampaklah yang string perkataan, of course lah kan, dia adalah gabungan tu proof kan. Benda tu kita dah tahu pun sebenarnya. Jadi benda tu sama juga untuk untuk apa, untuk pengaturcaraan komputer lah. That's why dia ada, kita akan belajar nanti topik string. Yang mana topik string ni dia ada character string, dia ada dua jenis string, iaitu yang terbaru dipanggil string class, yang lama dipanggil character string, iaitu dia menggunakan array macam ni. Gunakan array jenis character untuk gabungkan dia dan menjadi string. Nanti awak akan tengoklah perbezaan dia. Okay, so just nak bagi tahu je lah. Okay, ini nanti saya akan, of course lah saya akan apa ni, saya akan muat naik lah kod ni macam biasa. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Tadi jenis integer kita dah cover. Kemudian dalam kod tu juga ada double. Kemudian kita tengok character. Kemudian satu lagi string. String pun sama juga. So kat sini, tadi char. Sekarang ni kita ada string. String ni senang cerita ni lah perkataan. String key perkataan lah. Sebenarnya ayat pun dipanggil string juga. Maksudnya dia asal lebih daripada satu karakter dipanggil string. Kalau satu perkataan contohnya box, papers, hammers, itu dipanggil string. Tapi kalau kita gabungkan dia, box, papers pun dipanggil satu string juga. Kan? Maksudnya string ni asal lebih daripada satu karakter dipanggil string. Dalam kata mudahnya perkataan lah macam tu. Perkataan ataupun ayat. Okey, jadi ya kat sini. Kalau saya laju sangat je, tahulah. Asal saya stop ke. Kalau asal saya stop, bagi tahu. Tapi yang ini saya kena pertimbangkan dululah. Sama nak stop atau tak. Okay, saya bisnis sekejap. Kalau ada soalan boleh boleh type dekat sini. Sekejap je. Okay. So, tadi kita ada yang ni kita ada macam ni kan, ataupun kita ada tadi int A5, sorry, bukan A5, kita ada character, kita ada char, n, char tadi berapa tadi, grade, betul-betul.
6 kan. Kita ada sem apa, tapi itulah kalau ikutkan tak betul sangatlah kan, sebab ni sample, yang ni grade kan, takkanlah grade ada grade P, grade L kan. L ni mungkin lulus lah. P, M, M dengan P ni saya tak tahu. M mungkin mengulang kot. Okay. Sama juga kalau string, kita buat string jenisnya sama macam ni. Sama lah maksudnya dia serupa. Kemudian grade, kita gunakan sorry. Item. Barang. Item. Ada tiga item, sorry, ada tiga elemen dalam item. Yang pertama box. Tapi ingat kalau string kita kena guna double quotes. Macam ni. Dia berbeza sikit daripada character. Jadi kita ada papers dengan hammers. So dipisahkan oleh koma juga, sama macam ni. Dipisahkan oleh koma, tutup kita punya apa ni, curly bracket tu lah. Dan of course kita kena letak semicolon kat sini. Okay, kemudian kita buat apa? Kita see out. Kita see out. Sama macam yang ni. Kita boleh copy paste dia. Cumanya kita punya ni kena tiga lah. Less than three ataupun less than or equal to two. Kan sebab index kita start pada kosong. Kosong, satu, dua. Sebenarnya kena sama dengan dua, kurang atau sama dengan dua. Ataupun kurang daripada tiga, which is dua jugalah nilai maksimumnya. So kat sini integer. Walaupun kita gunakan string, tapi integer ni untuk counter i. Untuk pengira, untuk yang mengira ni i. So dia bukan string lah. So dia adalah integer. Then kita see out item i. Ini box, papers, hammers, kan? Kalau nak baris seterusnya, buat END, ENDL, ENDL. Okay, box, papers, hammers. Tapi ada satu benda yang kena tambah sebenarnya yang saya lupa nak mention. Bila kita gunakan string, macam ni kan, kita ada string, kita kena tambah string class. Library untuk string. Mungkin ada compiler, ada siapa sih yang tak ada masalah kan, macam saya ni kan. Saya compile dia jadi, kalau saya buang ni, cuba tengok dia jadi tak. Masalah kot. Again, ada compiler yang okay, tapi in general awak kena tambah. Include. Run. Okay, ada soalan tak sebelum kita pergi pada benda lain? Kalau ada boleh type. Yang dalam ni pun boleh type juga kalau suka. Tanya tu kan? Atau for some reason awak nak type, pilih je dekat meeting chat ni kat sini. Okay. Jadi kita nak tengok yang seterusnya iaitu macam mana kita nak cari hasil tambah sum of elements stored in an array lah. Sekejap ya, saya nak highlight main on tools markup highlighter ke show. Oh ni highlighted screen. Okay, kita nak dapatkan sum of elements stored in an array. Kan kita ada elemen macam ni, kita nak dapatkan hasil tambah. Kan macam mana kan? So kita pergi pada kod kita. Pergi ke A. So ni cara biasa tu. Kan kita ada, kita declare A5 lepas tu nilai dia, kita initialize
Kemudian kita ada satu lagi pembeli ubah, variable kita sum. Sum ni buat apa? Sum ni dia akan simpan hasil tambah pada elemen itu A0, A1, A2, A3, A4. Kemudian kita akan see out. Eh, so kalau kita see out, the sum ataupun, the sum of the elements of A is variable sum. Itu dapat daripada sini. Kalau kita run, dia keluarlah 441. Boleh check lah. 441. Jadinya, ni cara biasa. Jadi, kita nak tunjukkan macam mana kalau kita gunakan looping. So, saya pergi pada seterusnya. Nombor B. Sama juga macam kod sebelum ni, kita gunakan array, kita gunakan loop untuk CR. Macam ni kan, kita boleh gantikan kat sini untuk dengan tambah. Jadi kat sini kita buat, ni kalau saya nak tunjukkan ni yang kod yang dah siap kan, tapi kalau saya nak tunjukkan macam mana saya buat for, saya nak gantikan yang balik nombor 8 ni, saya nak komen dia lah. For int i equals 0, kemudian semicolon, I less than 5 ataupun less than or equals to 4, mana-mana pun boleh, sama je kan. Kita buat less than 5 lah. Less than 5 i plus plus, maksudnya nilai i akan bertambah dari 0 jadi 1 dan seterusnya. Dan apa nak saya nak buat, see out. Kita see out sum. Okay. Sum. Okay. Sum equals to sum plus a. Tapi kita kena tambah sikit, sum ni equals 0. Sum equals 0. Ini saya kena buat macam ni. Jadinya sekejap ya, saya fikir kita ada. Yang ni kita tengok macam mana kita nak analyze lah. Jadi kod ni sama dengan kod yang ni, cuma saya nak tambah song. Jadi 5 kita ni kan. Kalau kita run, kita dapat 441 sama. Jadi kita nak analyze sekarang macam mana dia buat. So penting nanti kita nak buat cari elemen yang paling besar contohnya. Jadi kat sini kita tengok kita ada i, creation. Dan kita ada i, dan kita ada value of AI. Kemudian saya guna sum. Okey, mula-mula sebelum maksudnya kalau kita tengok kod kita ni, kat sini kan, kita dah initialize sum ni dengan kosong kan. Jadinya kita letak iteration kosong. Kita tak start apa-apa lagi. So i ni ada. Tak lagi. Value of a, kalau kita tengok sini, pun tak ada. Tapi sum dah kosong. Kita dah bagi awal-awal nilai dia.
Kemudian kita masuk, kita akan baca. Sorry, saya tak perlukan ni pun sebenarnya sebab saya dah initialize kat atas. Okay. Jadi kat sini, saya start. I sama dengan kosong. Okay. So, iteration yang pertama. First iteration. Okay. So, I akan jadi kosong. Okay. Value of A berapa kat sini? Value of A tadi, A kosong lah kan? Sorry, kalau kita ikut kita ni. Kalau I sama dengan kosong, so kat sini akan jadi, sini mestilah A kosong kan? Jadinya, kalau sini I sama kosong, A kosong, kan? Sebab dia I kan? A kosong adalah 68 kan? Jadi kat sini, oh, saya tak boleh nak scroll. Sekejap ya. Dia turun. Insert pitch boleh ke? Ah, blank pitch. Okay, dia masuk. Turun ke bawah. Pitch break, cover pitch. Jaya. Page break, oh sama juga. Ya, saya kena, saya simpan dulu ni. Desktop. Okay. So, saya bawa file baru, tak apa sebenarnya. Sorry, saya tak offer the media sangat dengan yang ni. Ada sebenarnya yang lain. Tadi yang tahu? Tahu tak macam mana? Tekan enter. Kalau tekan enter, dia turun. Yang ni kan? Fish break pun dia turun bawah. Kan, dia turun. Oh tak, sebab saya highlight dia kan. Page break, tu dia turun bawah. Okay, sepatutnya saya kena, ni saya dah simpan tadi kan. Okay, sepatutnya saya kena enter dulu. Buat beberapa page, kena start dari data balik. Tak apa. Okay. Apa tadi? Sorry, saya dah padam yang saya buat tadi. So, okay. So kat sini kan, I sama kita ni adalah mula-mula tadi. Sebelum kita masuk dekat kita punya loop lah. Ni saya kat sini saya nak kat sini kan. Ini adalah before loop. Sebelum loop. Yang ni adalah first iteration. Kan? Maksudnya kalau kita ikut kita. So bila I sama dengan kosong, kita akan kira sum. Tapi ingat program kita dimulai daripada, dia akan kira daripada kanan kan. So kat sini A kosong. A kosong adalah 98. So maksudnya kat sini kalau kita, kat table kita ni, kita boleh terus penuhkan dengan elemen of A itulah. 98 kita 87, kemudian 92, 79, 85. Kan? So kat sini I kosong, I 1, I 2, I 3, I 4, iteration 1, iteration 2 nanti, 3, 4, 5, iteration yang terakhir. Sebab iterate 5 kali lah. Kan? Jadi ya, yang kita nak tahu kat sini, sum. Kita nak tahu yang ni. Kan? Jadinya, bila I sama dengan kosong, kat sini. Oh, sorry, kita keluar yang screen keyboard lah. Bila I sama dengan kosong, kita ada A kosong, iaitu 98. Kemudian 98, dia akan tambah sum. That's why kita kena letak satu value kat sum ni. Iaitu,
kita letak kosong lah awal-awal. Dan kita declare sum-sum dengan kosong. Kalau kita letak satu, tak boleh lah, nanti dia akan tambah dengan 98. Jadi kita tak nak, padahal dia dummy je kan, dia sum dia kena ada. Sebab kita nak tambahkan something, kita nak gunakan formula ni untuk setiap iteration, so kena ada sum. Tapi kita tak nak sum ni dia mengubah nilai summation yang sebenar. Apa kebenaran kita? Jadi kita letak kosong. Jadi kita letak kosong, sum kat sini, sekejap ya, saya nak pandang sekejap. Pen, sum. Dia akan jadi, yang kedua ni, dia akan ikut formula. Sum sama dengan sum tambah A kosong. So sum yang ada sekarang adalah kosong. Kita tambahkan dengan A kosong iaitu 98. Kita dapat 98. Jadinya bila tamat dia kali pertama, sum ni dia akan dapat nilai 98. Kemudian, of course lah, akan naik ke atas balik. I akan jadi 1. Kemudian 1 kurang daripada 5, ya, kan, true. Kalau true, execute baris 9. So baris 9, I dah jadi 1 tadi. Value of AI, maksudnya A1 adalah 87. Kemudian sum tambah 87. Sum tadi 98. Tambah A1, A1, 87. Dapat apa? 185. Betul ke? Kan? Okay. Kemudian tamatlah kita punya second iteration, which is I sama dengan 1. Then I akan naik atas, kemudian I jadi 2. So I sama dengan 2 kurang daripada 5, ya, kan, true. Kalau true, execute lines number 9. Iaitu sum tambah sum plus A2, kan. Iaitu sum tadi dia carry forward lah, 185 tambah plus, kan ni I sama dengan 2, itu kat sini, kan. So A2, kan. So kat sini sum sama dengan sum plus AI. Sorry, dia kena tulis formula kat sini betul. So sum sama dengan AI. So I berapa? I adalah 2. So A2 adalah 92. Tambah berapa? 237, kan? Okay. Sampailah yang terakhir nanti. Yang terakhir nanti awak akan dapat I sama dengan, sorry, awak akan dapat I sama dengan 5, kan? Itu 5 less than 5, less than 5, jawapannya false. Kan, bila false, akan tamat. Akhirnya, the sum of the element is yang paling akhir sekali nanti awak dapat yang kat sini, iaitu 441 nanti. Kan, adakan macam tu lah. Okay. So sekarang saya nak bagi tugasan latihan sikit ya dalam kelas. Kan 62 minit. Sorry, korang menampak 63 minit. Sampai 6.10 dalam 7 minit. Lebih kurang 6.7 minit. Awak ubah sesuai kod ni. Supaya awak boleh dapatkan hasil darab. Rather than sum, awak nak dapatkan product of elements of array A. Macam mana? So kat sini mungkin awak akan ubah sikit. Tadi saya buat kosong kan, bukan satu kosong. Okay. Kat sini awak gunakan product ataupun ya, prod ke boleh, pun boleh. So macam mana awak nak ubah sesuai, sebenarnya nak ubah sesuai yang ni je, baris nombor 9 je. Dengan baris nombor 11 ni mungkin the product of the elements of A adalah prod. Saya gunakan prod, P-R-O-D. Okay. So what's why? Sampai 6.10 dia kurang. Macam mana nak dapatkan dia? Lepas tu baris 9 dan satu lagi baris. Ha, 9 ni. Okay.
Kalau ada soalan boleh type dekat meeting chat ni. Tak, tak, tak. Itu boleh, boleh guna calculator untuk check betul ke tak. Tak ada dalam nota, saya pun tak ingat. Tak ada dalam nota, tak ada. Oh, tak ada. Jadi sebutlah. Stop sharing dia. Dapat dah? Ha? Dapat? Ada lagi, ada lagi 2 minit. Apa? Cuba lagi. Ada lagi 2 minit. Jadi ada apa kosong kan?
Okay, so saya tunjuk sikit eh. Bukan tunjuk sikit, tunjuk semua, takut. Okay, kita nak cari produk kan. Ni saya padam dulu. Sekejap eh, saya nak padam ni. Saya nak padam string. Kita nak cari produk kan. Jadinya kat sini mestilah kita kena ubahlah. Oh. Nah ini, ubah juga. Oh. On. Nampak kan? Mana saya punya ni? Okay, so kita ubah yang ni. Oh, sorry. Jadi pada baris sini, kita ubah produk, plot, ada plot, kena darab lah, of course lah kan? Dah siap. Kan? Kita run kan? Kita dapat kosong. Kan? Jadi macam kita nak buat kan? Jadinya ingat balik kan, yang kalau kita guna sum, kita tambahkan dengan kosong sum tu. Kan? Supaya dia tak ubah kita punya hasil tambah kan. Jadi kalau darab, kita kena darabkan apa dia supaya dia tak berubah? Satu. Dalam satu kan? So kita initialize plot ni sebagai satu. Okay. So kita compile. Dapatlah. Which is kita boleh check lah, check pada calculator. Nampak calculator kat sini. Calculator. Okay, so 98 kali 87 kali 2 kali 9 kali 85. Is, eh, salah kot. Yang 8 kali 7 kali 92 kali. Lepas saya apa jadi? Eh, sum 97. Eh, ni lain. Okay. Berapa? Apa tak ada? Oh ni kot, mungkin kita ubah calculator ni, boleh jadi calculator saintifik. 98 kali 7 kali 92 kali 39 kali 45. Kan? 2. Sekejap ya, saya tengok. Oh, betulnya ni. Eh, betul lah kan? 5. Kalau guna phone dah berapa? Ataupun saya nak guna ni kod dia tak boleh tu long. Sama eh? Eh, sama je. 8 kali 87 kali 92 kali 9 85. Ada tak yang perasan saya silap mana-mana? 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Awak buat macam mana?
Yang lain yang pelajar lain dapat tak? Yang lain yang ada kat yang dekat rumah ke yang ada online? Apa kita guna nombor yang kecil lah, senang kan? Kita guna nombor yang kecil, kita boleh double check. Kita boleh songak lah. Kita gunakan, let's say, 1, 2, 3. Itu pun susah juga kan? 1, 2, 3, 2, 1. 2, 6, 12 kan? Ya, sorry. Ini betul je. Okay, so, saya nak komen balik. Sepatutnya macam ni lah. Tapi, macam mana awak dapat betul eh? Awak punya, siapa tu? Salah. Saya ingat guna long integer dulu kan, long integer kan. Tapi boleh tak? Saya tahu kenapa. Dan biar saya cuba guna calculator phone saya. Sebenarnya simple je kan, tapi inilah calculator 98 kali 87 92 79 45. Itulah tak dapat. Long in, kalau saya guna long in tak dapat. I sama dengan 0 sampai 5 ada 1, 2, 3, 4 produk. Kalau kita guna yang nombor yang kecil dia betul kan? Saya tahu saya kena long in. Ada yang saya pelajar yang ada kat rumah ke, yang ada online, ada yang ada idea ke? Dia bagi tahu. Okay, kalau kita guna nombor kecil mungkin dia betul kot. Tentunya kita guna yang baik. Satu kali, satu tak yalah kan sebab dia tak ubah apa-apa kan. Kita guna yang lain. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 24. 24 kali 5. 24 kali 30 220 kan? Kita run. Dapat 220, betul kan? Okay. Ini nombor besar dia tak boleh, saya ingat mungkin ada error dari segi pembeli ubah ni tu. Kalau kita guna, let's say kita guna double. Apa dia boleh simpan nombor besar lagi kan? Mungkin okay. Double sorry, integer untuk prod. Integer untuk prod, tapi A ni saya nak buat double. So A je lah yang besar, yang double. Kita cuba. So dapat negatif. Oh tak boleh juga kan, kalau ini double, ini mesti double. Sebab hasil darab nombor double, ada nombor double lah kan. Jadi pun kena double juga. Nombor 2, 6, 7, 1, berapa kita tadi apa? Oh sorry, kita ni 5, 2, 6, 7, betul lah kan? Sebab dia nombor besar sangat. So integer tak boleh nak, tak boleh nak accommodate lah nombor tu besar. Okay? So maksudnya formula tu betul. So kat sini kita, of course kita boleh gunakan set prevision ke apa ke kan, yang untuk kita supaya dia tak jadi scientific. Ni kan scientific notation kan, kalau kita belajar dengan bahasa Sakinah. Okay, so betul lah. Jadi kat sini prod ni kena satu. Jadi bila kita darab, kalau kita tengok formula kita lebih kurang lah kan,
kat sini rather than dia kosong, dia satu. Sebab satu kali 98 dapat 98. Kali 98 kali A2, sorry, kali A1 dapat nombor yang seterusnya. Kan? Jadinya yang satu tu main peranan dekat depan ni je. Kalau kita letak kosong, dia akan daratkan kosong lah. Jadi semua dia akan dapat kosong. Tapi bila kita letak satu, dia akan daratkan satu, iaitu dapat diri dia balik. Which is itu yang kita nak. Okay. Soalan. Kalau ada soalan yang lain yang dekat ada dekat di rumah pun boleh bertanya ke, boleh type kat sini pun. Okay, to sum. Kemudian kalau saya tadi sum dengan prod. Jadi kalau kita balik kepada sum tadi, yang ni sekejap ya, yang ni saya nak simpan kejap sebab saya takut saya lupa. Ini saya nak buat sum. Oh, sebenarnya ada dalam ni 24. Okay, saya buka file 24. Okay. Ini kau darab lah. Kalau tanpa gunakan looping, kita darab dia. A0 darab A1, A2, A3, A4. Tak ada masalah. Kita tak perlu darabkan dengan satu. Tak apa. Kan sebab kita perlu darab, kita tak buat looping. Tapi sebabkan kita nak buat looping, kita kena ada suatu formula yang sebab kita nak buat looping, kita kena ada satu formula yang boleh digunakan untuk semua i. Bila nak gunakan satu formula tu, terpaksa kita darabkan dengan prod. Otherwise, kita tak perlu prod pun. Tak perlulah nak buat prod darab A0, A1, kemudian prod ni sama dengan 1, tak perlu pun. Tapi, jadi betul lah. The prod adalah prod yang lama, belah kanan kan? Produk yang baru adalah prod yang atau produk yang lama darab iaitu satu ini darabkan dengan A0, A1 sampai habis. Okay. Tapi sebenarnya kita tak perlu pun sebab kita tak buat formula pun, jadinya kenapa kita nak darabkan dengan prod. Okay. Ini seterusnya adalah yang foto yang kita tengok dulu. Okay, ini kita darabkan dengan saya nak padam. Yang ni saya nak padam bersama. Kemudian tengok pada kita punya nota. Bila kita ada sebenarnya kalau kat sini kita boleh gunakan juga looping ni bersama dengan array untuk cin number. Contohnya saya nak buka file saya. Sini. Kita tanya orang, kita ada integer n. N ni apa? N ni adalah size of array. To be entered by user tu kan. Then kita akan tanya dia, how many numbers masukkan? Dia akan jawab CIN. N. Kan dia akan simpan dalam N. Kemudian apa kita buat? Ataupun code dia buat? Bila dia masukkan N, code ni akan run. Baris ni, sorry. Dia akan create satu array namanya A. Jenisnya integer, size-nya ataupun bilangan elemen adalah n. N yang mana? N yang dimasukkan pada baris nombor 8. Kemudian dia akan create lah, dia akan peruntukkan, dia akan allocate sufficient space lah untuk A ni tadi. So, kemudian kita see out. Please type your number followed by a space. Enter ataupun tab lah, white spaces. Kan? Sama ada tiga-tiga ni pun, mana-mana pun. Kan? Dan kita akan loop daripada kosong sampai n tolak satu. Kan? Sebab character, sorry, index start daripada kosong. So, mesti berakhir dengan n tolak satu kan? So, sini kita buat less than lah. Less than n. Cin. Okay. Itu pun dah cukup dah sebenarnya. Yang ini saya nak komen kejap. Nanti kita akan tengok. Saya nak komen dulu. Okay. So, kita cuba run.
Okay, tak ada apa-apa, tak ada error. How many numbers? Let's say kita nak masukkan, kita ikut yang tadi. 5, kita nak masukkan 5. Enter. Please type your number followed by a space ataupun tab ataupun enter lah. Kita tengok kita nak masukkan apa. Let's say kita nak masukkan yang ni kot. Sama kan? Ha, sama ni. Kita nak masukkan. Sekejap ya, saya nak pandang yang ni. Okay. So kita nak masukkan 98. Dan 87 92 79. Dah habis, tamat. Okay. So okey lah, tak ada masalah, tak ada error. Tapi betul ke kita masukkan ni? Kita kena check. Jadi maksudnya macam mana kita nak check? See out lah. Kan? Okay. Kita see out. Kita ambil kod yang mula-mula tadi. Kita paste kan. See out. Ini saya tambah sikit. You have entered. This is not verify. Okay. Kita bagi tahu. Betul tak? Awak nak masukkan. Okay. You have entered. Blah, blah, blah kan nombor tu. So kita try sekali lagi. Kita compile. Run. Sikit. How many numbers you want to enter? 5. Type your number followed by a space, enter a step. Masuklah. 58, 87, 92, 79, 85. Enter. You have entered. Ini dia baca betul. Apa yang kita masukkan tu, memang dia dapat semua. Okay. Okay, sampai sini. Eh, jadi ni awak boleh gunakan loop bersama dengan array untuk see out, untuk see in, untuk buat algebraic operation, kan? Cari saya tambah tadi. Atau matematik operation, kan? Tak ada masalah. Okay, tak masalah. Eh, sebelum kita proceed. Tapi 6.6, nak take 5 dulu ke? Nak take 5 dulu. Boleh ikut take 5. Sekarang ni 6.26. Take 5 sampai 6.30. Satu, so 6.32 lah. 6.32 kita samakan. Okay. Cute. Oh, dah tengok balik. Yang ni eh. Oh, okay, so anyone boleh try. Betul juga. But anyway, saya akan, insyaAllah, saya akan send kod ni macam biasa lah kat UKM Poly. Malam ni atau time esok lah.
Oke, kita sambung. Oke, jadinya kita dah belajar tadi cara nak cari aset tambah. So, boleh je kan? Ini ikut yang tadi. Sama juga. Apa-apa pun. Oke. Berarti kita boleh... Oh, saya terlupa satu. Saya nak kod tadi. Cin. Kan? Jadi, kat sini kita kena tengok. Baris nombor 8 dengan baris nombor 10 ni. Dia kena, macam ni susunan ni. Dia tak boleh, awak tak boleh buat int A ni, katalah eh. Tengok betul eh. Saya ambil bagian nombor 10 ni, saya cut. Saya letak dia dekat atas. Saya tak boleh buat macam ni. Sebab apa? Sebab saya bagi tahu komputer ni, kalau macam ni, saya bagi tahu dia create ataupun peruntukkan ruang untuk array A dengan saiz n. Tapi apa n-nya? Kan? N-nya, n tersebut dekat sini. Kan kita tahu komputer dia akan baca sequentially kan? Dia akan baca daripada atas ke bawah. Jadi kalau macam ni, dia akan jumpa baris nombor 6 ni, baru dia jumpa baris nombor 9. Ini tak betul lah. Dia dah create array, kan? Baru kita bagi tahu n tu apa. Tak boleh kan? Jadinya nanti dia akan thumb dia. Dia akan create a ni, saiznya n. N ni mungkin kosong. Mungkin tak apa-apa kan. So, kalau kita try. Dia mungkin. Maksudnya kalau macam ni dia okey. Tapi betul ke dia buat apa yang kita nak, kita pun tak tahu. Ni kalau run mungkin tak ada masalah kan. Mungkin betul je kalau kita masukkan 98, 87. Sorry. How many numbers kita masukkan 5 contohnya. Atau kita masukkan contohnya 98, 87. Apa-apa lah kan. Mungkin betul. Kan macam ni dia betul. Tapi kita tak tahu nanti data dia mungkin salah lah. Okay, jadinya macam saya cakap, kita kita kena ikut, kita kena tahu yang, kena sedar lah yang komputer ni dia baca sequentially lah. Jadinya kalau kita ada keadaan macam ni, AN ni, declaration ni kita kena letak ke bawah sini. Okay. Kita ada N, baru kita initialize ataupun kita declare array. Okay. Kemudian kalau tengok kod seterusnya tak ada benda pun, just kita minta orang masukkan nombor, kemudian kita cari hasil tambah sum. Kan ni kod yang mula tadi kita belajar. Kan kita letak ni, cari sum. Kan? So kat sini sum ni of course sum kena sama dengan kosong. Okay. Kosong saya boleh buang yang ni. Kita run. How many numbers? Katalah kita nak masukkan 5. Nombornya adalah 98, 87, 92, 79, 85. Dapat dia akan shout and you have entered, iaitu macam tu. Yang ni dia enter, dia akan see out semua. Kemudian dia sudah kira, itu dia kira sum. And dia dah kira sum. Kemudian dia akan see out. The sum of the numbers that you have entered is 414.
Of course ada benda yang kita boleh gabungkan. Contohnya macam ni, kita boleh gabungkan. Lepas ni sama kan? For ni dengan for ni sama. So kita gabungkan. Lepas nak gabungkan, kita kena letak braces kat sini. Sebab lebih daripada satu baris, kita kena letak. So kita run. Satu ni dia akan bagi hasil yang sama lah. So satu kali, how many numbers? Let's see. Tiga nombor. Satu, dua, tiga. So the sum of the numbers adalah 6. Okay, and then guess it lah. Okay, so saya nak. Tak ada masalah dekat sini sebab kita nak gunakan AI. Jadi kita gunakan nombor yang kita masukkan AI. Kalau kita buat macam ni, kita balik, kita lambat kan. Kita tambahkan dulu tanpa kita masukkan terlebih dahulu. Salahlah macam saya cakap tadi. Komputer dia akan baca sequence D kan. Kita baca daripada atas ke bawah. Kalau sini kita dah guna nilai AI, baru kita nak masukkan nilai AI. So tak boleh. Tak betul lah. Mungkin akan dapat jawapan tapi jawapan ni mungkin salah. Jadi kena dia berada di bawah. Dekat sini. Dekat sini saya nak. Kalau tidak, saya takut saya lupa. Save S. Saya nak simpan dia sebagai 6. Kita tengok kita punya nota. Dan kita boleh juga dapatkan, sebelum ni kita dah belajar kita gunakan function untuk dapatkan nombor maksimum. Nombor yang lebih besar. Dan the larger between two numbers. Sama juga. Kalau mesti awak ada senarai pelajar. Senarai markah pelajar. Awak ada 100 orang pelajar. Awak nak cari yang nombor, pelajar mana yang skor paling tinggi. Contohnya the highest mark dengan the lowest mark. Kan, so awak boleh gunakan so awak kena carilah, maksudnya awak kena cari nombor yang paling besar dalam array, iaitu apa yang kita nak buat sekarang. So kat sini tengok kod ni. Yang ni saya, ni bukan markah lah, ni any number lah, 2, 18, 1, 27, 16. So kalau kita tengok kita dapat kenal pastilah 27 ni yang paling besar sekali. Tapi kalau kita gunakan, kalau kita nak gunakan komputer ataupun nak gunakan programming, kita kena buat lebih kurang macam ni. Jadi cara dia, sekejap ya, saya nak buka kod ni. Jadi saya simpan dah. Yang ni. Jadinya kita declare, yang ni saya gunakan nombor yang lain. Saya boleh je nak gunakan nombor yang sama supaya dia konsisten. Ya, ya, saya 887 atau masih tekan terus kat sini. 8 87 92 79 85. 92 79 85. Kita gunakan nombor yang sama. Jadi cara dia, kita tengok komputer ni dia walaupun kita tengok dia proses sekali banyak. Contohnya kita kata dapatkan nombor yang paling besar dalam suatu array yang mana array tersebut saiznya 100. Kan? So dia akan kira sangat laju komputer. Dia akan bagi kita array yang terbesar adalah 98 contoh. Tetapi sebenarnya macam mana dia dapat 98 tu adalah dia lakukan operasi dua-dua binary comparison. Dan dia akan buat perbandingan dua nombor. Tapi sebab dia laju, kita nampak macam dia boleh buat sekaligus tak. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Dia akan buat dua. Barulah dia dapat. Ada pelbagai teknik lah sebenarnya, bukanlah sahaja yang saya nak tunjukkan ni. Ada yang lain ni. Ni kat sini cara dia adalah kita create satu pembeli ubah
namanya Max 6. Max 6 ni adalah tempat simpan nombor yang paling besar. Eh, macam kita bandingkan sebelum ni A dengan B, sorry, X dengan Y, Z adalah tempat simpan nombor yang paling besar antara A dan antara X dan Y. Yang saya kata placeholder tu kan. Eh, so masuk macam ni jugalah. Tapi yang sebelum ni kita tengok X dan Y, kenapa perlu Z? Kan macam apa? Macam redundant kan. X dan Y dah ada, kalau nombor yang lebih besar X, kata je lah X. Kalau nombor besar yang adalah Y, kata je lah Y. Kan macam redundant, macam tak ada guna sangat. Tapi dalam kes ni nampaklah A ada banyak nombor, kemudian nombor yang lebih besar namanya max 6. Atau kalau kita guna max tak boleh saya rasa. Sebab max ni adalah, saya max ni adalah C++ punya identifier yang ada keyword yang kita tak boleh guna. Saya rasa lah yang ni, oh dia boleh, yang ni boleh cut. Tapi kalau saya guna cop block, saya rasa dia akan berwarna biru nanti. Eh? Kalau ni mungkin boleh ikut maximum number. Boleh ikut. Tapi tak apa, kita guna je. Takut yang lain tak boleh kan? So kita guna max 6, iaitu tempat simpan nombor yang besar. Jadi katalah kita ada array. Sekejap ya. Saya tengok sini. Nama dah tertulis. Okay, and kita ada A. Oops. Start. Okay, so kita ada A5. Kita ambil ya. 98, 87, 92, 79, 85. Ideanya adalah kita sebenarnya saya nak kena ubah sikit kot sebab kebetulan nombor yang pertama ni nombor paling besar. Patutlah yang kat sini saya ubah nombor dia. Kerana kita ikut yang lama lah. Kita ikut yang ni 2, 18, 1, 27, 16. So, oops. Open. Tadam dulu. Okay. 2, 18, 1, 27, 16. Macam ni. Jadinya cara dia adalah ni one of the cara, one of the methods lah. Tapi yang biasa kena yang macam ni, yang paling asas. Jadi cara dia adalah kita ada max 6 kan. Di max 6 ni, kita akan assign nombor yang pertama sebagai max 6. Dia bergerak. Sorry. Kita akan assign nombor pertama sebagai nombor paling besar. Kenapa dia bergerak? Kita akan assign nombor pertama. Jadinya max 6, jadinya kemudian kita akan iterate. Kita akan iterate. Jadinya kita tengok kat table ni. Okay, ni macam dah siap tulis nanti tak faham sangat sebenarnya. Jadinya saya nak tulis satu per satu. Iteration. Kemudian I. Kemudian if max 6 less than AI, kemudian value max 6. Okay. So kita tengok code kita. Macam saya buat. Saya declare max 6 adalah integer, sama juga macam element of A, integer juga. So saya buat max 6 adalah A kosong. Maksudnya elemen yang pertama A kosong iaitu 2, dia adalah nombor paling besar. For now, sekarang ni kan, as for now, dia nombor paling besar. Tapi tak semestinya. Nanti kita akan update.
Jadinya kat sini iteration kosong, tak bermula lagi. I tak ada apa-apa lagi. Ni pun tak ada. Value dalam max 6 adalah A kosong, iaitu 2. Kita assign pada permulaan. Okay, kemudian mulalah kita punya kat sini. Baris nombor 8. I akan bermula daripada 1. I bermula daripada 1 sebabnya I kosong kita dah guna untuk max 6 nombor ni. Jadi kita akan start daripada nombor yang kedua, iaitu nombor 18. Indeksnya adalah 1. Sekejap saya tengok kat sini. Betul lah. So iteration 1 kita akan start dari sini. I equals to 1 lah, elemen yang pertama, elemen yang kedua, tetapi index array dia daripada adalah 1 sebab index start daripada kosong kan untuk array. Kemudian jika ataupun adakah max 6 lebih kecil daripada AI, kan? Adakah max 6 lebih kecil daripada AI? Max 6 sekarang berapa? Max 6 adalah 2. Saya copy ni. Sorry, dia sensitif sikit di sini. Max 6 2 less than dia okey. Max 6 2 less than AI. AI berapa? Sekarang ni I adalah 1. AI adalah 18. A1 adalah 18 kan? Okay tak yang jawab 2 tadi tu? 18 But A1 kan? So macam ni kalau if statement ni, kalau dalam kata mudah kita kata adakah 2 lebih kecil daripada 18? Tapi kalau dalam bahasa komputer, adakah 2 lebih kecil daripada 18 adalah benar? Kan ayat dia macam tu kan? Sebab jawab, sebab hasil label if ni adalah true atau false. Kan? Jadinya dekat 2 lebih kecil daripada 18 adalah benar. Jawapannya benar. Kan? True kan? Bila true, kita tengok Kalau true, maka kita set max 6 sama dengan A. Betul. Kalau if true, so kat sini true, maka kita set max 6 adalah AI. Dalam kes ni, mula tadi max 6 adalah 2. Kemudian 2 lebih kecil daripada 18, jawapannya true. Disebabkan true, maka kita execute code yang dalam ni, iaitu max 6 adalah nombor yang baru tu. Kan? Jadi max 6 adalah A1. Iaitu 18 kan? Nombor yang baru tadi kan? Kita assign dia. Max 6 adalah AI. I sekarang 1. So AI ataupun A1 adalah 18. So betul lah. 2 memang lebih kecil daripada 18. Layaklah 18 ni jadi nombor max 6. Kemudian kita teruskan. Artinya saya guna 4 nombor je. Tapi saya guna 4 nombor je lah. Tak payah banyak sangat kan. Tapi tak apalah nak sama dengan nota. Okay. Kemudian kita teruskan. So kat sini dia akan naik atas. I menjadi 2. Kita type sini. Second iteration. So I pun 2. Adakah max 6 lebih kecil daripada A2? Max 6 adalah 18. Lebih kecil daripada, kat sini tadi true kan? Yang nombor tadi true. 18 lebih kecil daripada A2. A2 adalah 1. Jawapannya false. Kan tak betul lah. 18 lebih kecil daripada 1. Bila false, maksudnya kat sini dia akan jadi, dia takkan execute baris yang ni. Sebab di sini jadi false. Bila tak execute, maka max 6 kat sini tak berubah. Max 6 kekal lah. Max 6 masih lagi A1. Iaitu 18. Tak ubah apa-apa. Then, the third iteration, I pun jadi 3. So, kita tengok. Max 6, berapa? Max 6 masih lagi
18, tak ubah. Less than A3. A3 adalah 27. So ni baris yang ni lah. Baris nombor 9 kan. For loop ni dia just ulang je. Yang kita tak fokus sangat kat dia. Kan? Jadinya 18 kurang dari 27 jawapannya true. So bila true, maka kat sini max 6 sama dengan, dia sini akan execute. Max 6 sama dengan A3. So A3 adalah 27. Kemudian iteration yang keempat, I kosong, 1, 2, 3, 4 kan? Jadinya sekarang ni I jadi 4. So max 6, max 6 berapa? Max 6 yang kita carry forward tadi, iaitu 27. Less than A4. A4 adalah 16. Adakah 27 kurang daripada 16 adalah benar? Jawapannya false. Bila false, maka baris nombor 10 tak akan dibaca, akan diabaikan. Jadinya max 6 kekal dengan A3. Kita tak update nilai dia. Okay, so kita see out teruslah bila tamat ni, habislah semua. So the maximum number is max 6. So kita run. Dapat 27. Okay, so bila ada maximum mesti ada minimum kan? So cuba buat minimum. Tapi bukan sekarang kot. Sekejap saya tengok sekejap kat sini. Boleh tengok ni. Oh tapi dalam nota ni minimum. So boleh tengok lah. Boleh cuba dan boleh try. Yang bagusnya macam awak kan, awak pelajar bio camp ke bio info kan, awak ada lab. Ada di lab kan. Tapi kalau ialah kalau katalah awak ada certain hypothesis ke, awak akan buat eksperimen kan, awak akan plan eksperimental. Itu saya salah. Betul kan? Okay. Sorry sebab ada pelajar kat dalam ni, saya macam interaksi dengan orang lain. Padahal saya interaksi dengan semua lah. Okay. Jadinya kalau awak buat kimia ke apa ke kan. Sorry kalau saya cakap kimia ke bio ke kan. Awak ada certain benda awak kena plan lah. Sorry awak ada certain hypothesis ke, awak plan untuk eksperimen. Kalau dalam programming awak ada certain hypothesis, awak terus buat kod. Awak boleh check time tu juga. Kan? So lagi cepat lah. Okay. So, kalau ada benda yang awak rasa macam aku rasa macam ni lah, aku rasa macam ni lah, awak terus cuba. Kan tak perlu nak plan radas ke apa benda tu kan. Boleh terus buat lah, which is cepat lah. Jadinya jangan takut macam nak cubalah kan, macam nak jumpa, nak tukar integer kepada double, nak tukar max kepada min. Sebab awak tak banyak cost lah. Cuma of course lah internet, mungkin internet tak boleh, mungkin elektrik je lah kan untuk run komputer awak. Lain tak perlukan kos. In fact kalau ada, tak perlukan internet pun sebenarnya kan, awak terus cuba. Okay. Sekejap ya, saya tengok. Kalau ada soalan, boleh tanya. Soalan kot, soalnya memang tak ada soalan sangat pun. Okay. Jadi nanti boleh cuba yang ni, minimum sepatutnya awak akan dapat yang ni lah kan, kalau minimum kat sini satu lah. Kena awak cuba cuba apa tambah nombor ke kurangkan nombor. Satu lagi yang kita boleh ubah suai sikit kod kita ni, mungkin tak ada dalam nota ni kan, adalah kita nak tahu nombor keberapa yang paling besar. The index tu sendiri. So macam mana? Kan, katalah macam ni kan, the maximum number, kita nak tahu nombor keberapa yang besar. Macam mana? Okay. Kita pernah habis kan, jadi saya paksa kita jawapan lah. Okay, kat sini kita ada max 6, okay, nombor yang paling besar. Kemudian kat sini, jenis ni E3. Kemudian kat sini kita ada I. I ni adalah counter lah, dia maksudnya dia nilai kepada indeks yang akan berubah-ubah daripada 1 sampai 4. Kemudian kita create lagi satu pembalik ubah, iaitu namanya indeks. Saya letak kat sini je, indeks. Saya tambah je kat sini, indeks. Apa saya buat adalah dekat sini, saya nak tambah dia dekat sini sebenarnya. Bila saya assign nombor yang besar,
Oh, sorry. Sekejap eh. Okay. Sekejap eh. Saya just tambah. Macam ni saya ni. Saya letakkan faces dekat sini. Jadinya, index saya akan assign nombor tadi kan, max 6, nombor yang pertama ataupun saya buat, sorry, nombor yang pertama iaitu index 0. Jadi saya, sini pun sama juga. Saya buat 0. Kan, sebenarnya tak nak pun tak apa. Tapi tak apa, okey. Eh, index 0. Kemudian, apa saya buat adalah index sama dengan i. Eh, jadi bila ada nombor, dia assign nombor yang baru, maka dia akan simpan nilai counter I tu. Eh, so kat sini the maximum value is max 6. At position index. Oh, sorry. Okay, so saya compile. Oh, sorry, at position. Oh, sorry, saya tak boleh ada semicolon kat sini. Ini saya tambah sikit. Sorry. Okay. Okay, tak ada error. Oh, saya tertinggal add. Saya kena buat macam ni. Okay, the maximum value is 27 at position 3. Kan, so kat sini position tu adalah maksudnya index lah. 0, 1, 2, 3. Eh, jadinya index ni adalah index yang menyimpan nombor yang paling besar. Jadinya kalau if kita bermula, kita maksudnya nombor paling besar kita start daripada kosong tadi, and that's why kita ambil max 6 sama dengan kosong. Jika berlaku perubahan, maksudnya kalau true kat sini, maka max 6 kita akan ubah dengan nombor terbaru kan. Index pun kita akan ubah dengan position I yang terbaru. Eh, so kalau kita tengok balik kat sini, so dia macam pening sikit kat sini. Eh, jadinya kita tengok eh kat sini eh, kita start dengan I tadi kan, max 6 kita kena tambah, sorry, index tadi kita kena tambah satu kolom lagi, tapi tak apa, kita start dengan index sama dengan kosong kan. So saya start dari sini eh, kemudian kita run. Bila di sini true eh, maka kita akan index dia akan ambil nilai I ketika itu. Maksudnya, bila sini true, maka index menjadi 1. Kemudian, seterusnya, false. Bila false, index tak berubah. Masih lagi 1. Kemudian, sini true, maka sini dia akan execute. Index akan jadi nilai I. Iaitu kat sini, 3. Kemudian di sini, false. Jadi index, bila false, dekat sini dia tak run. Dia akan abaikan. So, index kekal dengan nombor. Okay, faham tak? Ya, ada kat sini. Faham? Okay, jadinya kat sini, index ni dia macam max 6 juga lah. Dia akan update bila condition, eh, bila keadaan kat sini dipenuhi. Bila true, eh, maksudnya true. Eh, bila true, max 6 akan berubah dan index dia akan ambil index lah position ketika itu. Okay. Boleh ikut. Eh, saya rasa nanti kelas seterusnya esok kita akan sambung macam mana kita nak gunakan function ni sebagai nak gunakan array sebagai function argument. Eh, maksudnya sebelum ni kita ada kita gunakan x dan y, find max x dan y saja. Tapi sekarang ni kita nak find max tu kita letakkan bukan x dan y, tapi kita nak letakkan array a ataupun a1.
kita boleh letak A1, A0, A3 atau kita boleh letak keseluruhan A tu pun tak dalam dalam masalah. So kalau ada masa boleh boleh tengok. Yang penting fahamkan dulu yang hari ini punya. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh boleh tanya. Sampai hari ini boleh tanya sambil kemas apa-apa kan. Otherwise boleh email saya ke. Okey, terima kasih. Sampai lagi esok. Is it good?